Cara membongkar laptop Asus A43s atau laptop sejenis yang bentuknya sama. Ini. Pertama-tama buka baterai, ini udah tak ada isinya, udah isi baterai. Dengan cara ini digeser ke kiri ke posisi tombol terbuka atau warna merah. Setelah itu ini geser ke kanan, yang di kanan tinggal ditarik. Jangan lupa untuk mencet tombol like dan tombol subscribe serta simbol lonceng di sebelah subscribe. Ya, oke. Setelah baterai terbuka, kita bongkar ini dulu. Bongkar hard disknya dengan melepas empat baut yang kecil-kecil ini. Ini 1, 2, 3, 4 dilepas. Di bawah hard disk seharusnya ada baut 2. Ini sudah dibongkar. Ini 1, 2, kalau masih ada dilepas ya. Setelah itu ini di samping hardisk ada baut 1, di sini 1, 2. Setelah itu ini 1, 2, 3. Kita geser ke depan di sini. Bongkar ini 1, 2, sisakan baut yang di sini ya, 1, 2, 3, 4 ini dibiarkan atau disisakan. Kita bongkar ini dulu, 2 baut. Setelah itu dibuka laptopnya, posisi terbuka seperti ini. Lepas keyboard dengan cara menggeser kunciannya ini di sini, di atasnya. Ditekan ke atas sambil buka keyboardnya. Sampai terangkat ke sini, 1, ini juga geser, terangkat, lepas keyboard, lepas baut ini, baut kuncian DPD ini. Setelah itu geser DPD atau lepas DVD-nya. Oh,
Ini 1, 2, 3, 4, 5 dibuka semua. Dilepas nih kabel switch power. Ini mousepadnya dalam posisi terbuka begini. Dibalik kita bongkar 4 baut yang tadi disisakan ya, yang ini 1, 2, 3, 4. Sebelum itu, bongkar dulu ini ya. Di bawah DPD yang kita buka itu seharusnya ada 3 baut kecil-kecil. Ini, di sini. 1, 2, 3. Dilepas, ini sudah terlepas. Ya, ini 1, 2, 3. Setelah itu ini bongkar 4. Tadi. Masih dalam posisi terbuka. Ini bautnya udah hilang. Setelah terbuka 4 baut ini, balik lagi dalam keadaan terbuka. Setelah itu bisa kita buka koper atas. Kalau agak keras bisa pakai clip on. Ya, sudah terlepas. Kalau mau bongkar baut, kita tinggal bongkar ini, baut ini, sama ini. Seharusnya di sini ada baut. Ya, bisa ada terlepas. Oke, demikian cara membongkar laptop Asus A43s. Mantap.